Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang pluralisme agama. Definisi pluralisme. Pluralisme ini muncul daripada John Hick dan Hans Kung yang merupakan tokoh pemikir sekular barat. Pluralisme ialah menganggap semua agama itu sama nilaiannya di sisi Tuhan. Kebenaran itu dikongsi secara bersama, maka itu pastinya bertentangan dengan akidah Islam dan membawa kepada kekufuran. Sedangkan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, ada menyebut bahawa sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Surah Ali Imran. Ayat yang ke-19. Idea pluralisme. Mengkritik teks Al-Quran. Mereka mengkritik teks Al-Quran kerana menurut mereka Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad telah diubah sesuai oleh Nabi Muhammad mengikut pemikiran baginda sebelum disampaikan kepada orang ramai. Bagi idea teologi pluralis, menganggap semua agama di dunia ini adalah sama, sama benarnya dan semua membawa kepada Tuhan, hanya jalannya sahaja yang berbeza. Nama Tuhan boleh disebut berbeza menurut bahasa-bahasa bangsa manusia. Kitab suci boleh berlainan bahasa. Aliran pemikiran berkaitan pluralisme agama di Malaysia. Bagi madrasah arus perdana umat, umat Islam yang berpegang kepada tafsiran para ulama mu'tabar dalam menangani persoalan. Jika ada lebih daripada satu pandangan atau khilafiyah, maka mereka ini akan sedia untuk mengikut pandangan yang dipilih oleh pihak otoriti agama dalam negara atas kaedah hukum Al-Hakim Yarfa Al-Khilaf. Madrasah arus pinggiran umat. Mereka mungkin berimej Islam, berlatar belakang aktivis Islam ataupun masih aktif dalam parti fahaman yang tidak selari dengan Islam. Berimej Islam tetapi telah terpengaruh dengan ideologi dan fahaman yang tidak selari dengan Islam. Yang untuk yang terakhir, madrasah arus luaran. Dari kalangan atau orang bukan Islam yang tidak yakin dengan Islam sebagai cara hidup dan lebih terbudaya dengan gaya hidup bukan Islam. Bagi isu-isu dan gejala pluralisme di dalam Malaysia. Yang pertama, isu murtad dan cinta retas agama. Seterusnya, penubuhan IFC iaitu Interfaith Commission ataupun Suruhanjaya Antara Agama, perkongsian perayaan dan upacara keagamaan, penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam, isu pengharaman yoga bagi umat Islam, mengucapkan salam kepada orang bukan Islam, yang terakhir penggunaan ayat Al-Quran dan hadis oleh orang bukan Islam dalam ucapan-ucapan politik. Kesan dan implikasi terhadap pluralisme. Bagi implikasi akidah, pluralisme agama sangat berpotensi untuk menghakis kemurnian akidah para penganut Islam di Malaysia secara sedar maupun tidak sedar. Pluralisme agama juga membuka pintu kepada kesyirikan dan kekufuran. Jika sudut akidah umat Islam sudah terkompromi, maka sebenarnya keseluruhan jati diri keagamaan umat itu sendiri sudah tergadai. Allah SWT sangat tegas dalam hal akidah berbanding aspek yang lain. Bagi implikasi keutuhan umat semakin terhakis dan akan menimbulkan perselisihan faham antara banyak pihak dan akan menyebabkan kemunduran dan juga perpecahan antara rakyat Malaysia. Implikasi sosiopolitik. Keteguhan umat Islam sebagai umat teras dalam masyarakat berbilang kaum dan agama pula menjadi sangga utama yang terbina di sekelilingnya kestabilan dan keharmonian agama. Merungkai formula yang sudah terbukti ini bererti merungkai keikatan yang selama ini mengikat kesebatian masyarakat. Langkah-langkah membendung pluralisme. Fatwa-fatwa yang jelas dikeluarkan berkenaan dengan faham pluralisme agama dan apa-apa amalan yang berkaitan dengannya. Penerangan tentang pluralisme agama, bahaya dan perinciannya perlu dimasukkan dalam sukatan pendidikan di semua peringkat yang sesuai. Maklumat dan penerangan tentang pluralisme agama perlu disebarkan di kalangan umat Islam dalam pelbagai bentuk kempen penerangan yang sesuai. Individu dan kumpulan yang menyebarkan faham ini perlu dinasihatkan dan jika mereka berterusan melakukannya, perlu disusuli dengan tindakan undang-undang. Jadi setakat ini saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi saya.